Assalamualaikum, selamat datang di kebun di atas langit kembali teman-teman. Ini kebun kita masih dalam tahap persiapan semuanya. Masih banyak bunga-bunga yang belum kita masukin ke pot. Ini kemudian juga masih banyak yang belum dikasih tanaman. Ini sebenarnya kemarin udah disemai dengan pucuk lumai. Nanti berapa hari lagi kita lihat perkembangannya. Kemudian ini juga belum disemai. Di sebelah sini kita ada krokot. Ini krokotnya udah lama, tapi kayaknya kurang terurus. Kemarin sempat gak diuruskan, jadi masih kerdil dan belum berbunga. Ini adalah kencur. Kita baru pindahkan kencur ke dalam dua pot, karena ini juga kencur. Karena pemanfaatan lahan, ini adalah tersen ya, pohon tersen. Ini adalah daun jeruk, ini juga lengkeng. Nah ini udah kita semai dengan kangkung ya, 2 hari yang lalu. Jadi nanti kita lihat perkembangannya. Ini udah kita semai dengan bayam, ini masih kosong. Kemudian di ujung juga kita semai dengan bayam kemarin. Nanti kita lihat pertumbuhannya juga. Nah ini penampakan kebunnya masih sangat berserak ya. Ini belum sempat disemai, belum sempat ditanam. Kalau ini adalah pembibitan kemarin ya, kita nanam untuk bibit untuk dikembangkan ya. Ini kita semai dulu, baru nanti kita pindahkan ke tempatnya. Cuma dikasih lubang garis gitu aja, terus ditaruh biji-bijiannya, kemudian ditutup deh, cuma segitu doang, kayak gitu doang. Nanti kita lihat, kayaknya dia baru tumbuh 4 harian deh ya. Ini udah hari ke malam ketiga atau malam kedua. Nanti kita lihat lagi pertumbuhannya, kayaknya malam kedua ya. Kalau kemarin baru kangkung yang tumbuh gitu ya, akar. Kalau kangkung memang cepat ya, tapi kalau yang lain memang agak lama. Nah ini bunga yang baru kita tanam dari polybag yang 3 depan ini, bunga